Oke, okay, selamat berdilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdilar, salam sanang laras. Oke, kali ini kita punya 11 stok senapan angin nih, sobat berdilar, yang pastinya juga keren, murah, dan juga pastinya bisa menemani kegiatan berburu kalian ya. Inilah dia PCP Predator Bocap Tactical Semi CNC. Nah, unit ini sobat berdilar itu cukup banyak peminatnya ya. Bahkan di tahun 2023 kemarin penjualannya itu tembus 100 pieces lebih ya. 100 unit lebih ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin belum kebagian atau belum sempat beli senapan ini, pastikan tahun ini kalian sudah bisa punya unit senapan ini ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, enggak afdol rasanya kalau kita bahas harga dari senapan ini, namun kita enggak bahas terkait review spesifikasinya. Jadi maka dari itu kita langsung saja review spek dari PCP Predator Bocap Tactical Semi CNC ini. Nah, yang pertama itu untuk tabungnya, teman-teman. Jadi untuk tabung dari PCP ini pakai bocap 500cc ya. Ini pakai tabung bocap Taiwan 500cc. Terus kapasitas angin maksimal di pengisian 3000 PSI dan safety pengisian di 2700 PSI. Jadi untuk kalian semua nih, apalagi bagi teman-teman bediler yang suka sembrono ya, tak ingatkan juga kalau pengisian angin jangan melampaui batas yang disarankan ya. Maksimal itu 3000 PSI. Jadi jangan sampai mengisi 3,5 atau 4000, itu jangan. Dan kalaupun tekanan angin kalian itu juga sudah hampir habis ya, minimal itu sisakan sekitar 1000 ataupun 500 PSI, langsung diisi ulang angin kembali. Supaya apa? Supaya dalam pengisian angin selanjutnya itu tidak rewel senapannya ya. Oke, teman-teman bediler ya, untuk pressure-nya sendiri atau tekanan aman dari senapan ini itu bisa pengisian di 2700 PSI untuk aman dan maksimal di 3000 PSI ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya lagi, senapannya ini larasnya pakai bahan baja ya, laras baja. Panjangnya ini kurang lebih 60 cm, teman-teman. Terus untuk laras bagian dalam OD-nya ini pakai OD 13, dan dilengkapi dengan serumbung OD 22 mm ya, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi untuk chamber itu ruang ledaknya ini ya, teman-teman. Dia ini pakai chamber monolet bahan dural ya, teman-teman bediler, support single shoot, support magazine. Jadi lebih efisien juga kalau berburu atau hunting target buruan kalian ke hutan, tinggal pasang aja magazine-nya ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk picunya ini model trigger match ya, seperti itu. Apa ya? Untuk picunya model trigger match ya, sobat bediler, nyaman banget kalau dipakai. Terus untuk senapannya, ini popornya pakai popor bahan ABS model airsoft dan bisa di custom panjang pendek. Teman-teman ya, seperti itu. Di sini juga ada setelan powernya. Jadi tinggal puter-puter aja, nanti bisa disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan masing-masing. Untuk gripnya, hand gripnya di sini bahannya karet, jadi tidak mudah merusak atau tidak mudah licin juga ya, seperti itu. Oke, nah di sebelah sini dia ini juga dilengkapi dengan cincin laras ya. Jadi untuk menopang larasnya, terus juga supaya tidak goyang dan juga lebih presisi ketika digunakan untuk berburu. Untuk rail mounting di sini ukuran standar, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung pasang teleskopnya. Jadi tidak perlu tambahan mounting ya, seperti itu. Dan di bagian bawah di sini juga support apabila dipasang bipod rail ya, seperti itu. Oke, nah unit senapan Predator Bocap Semi CNC ini bisa langsung kalian dapatkan di toko kami di GSA Sport Indonesia dengan harga cukup murah. Lagi ada spesial promo yaitu di 3,3 juta rupiah sudah bisa langsung bawa pulang. Auto bungkus sekarang juga, teman-teman, karena untuk stoknya terbatas. Jadi kalau kalian sampai kehabisan harus pindan dan juga harus antri lagi. Jadi mumpung stoknya masih ada, bisa langsung di gaspol sekarang juga, hubungi CS-nya yang ada di bawah sini ya, seperti itu. Oke, nah untuk info lebih lanjut terkait pembayaran
itu kalian bisa langsung untuk tanya-tanya ke CS kami aja, dan untuk pembayaran nanti kami bisa COD, bisa juga transfer lunas. Pokoknya mudah banget ya. Kapan lagi beli senapan di GSA, bisa COD atau bayar digital. Dan kami juga melayani pengiriman seluruh wilayah di Indonesia, jadi untuk kalian yang rumahnya jauh, tenang aja, unitnya pasti akan dikirim ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu untuk review kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian juga. Dan apabila ingin order, bisa order sekarang juga. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak dan salam satu lagi.